Masya Allah, kalian gimana sih? Malah mau tanya sebab videoin orang itu. Ah, bukan bantuin. Bantuin. Astagfirullahaladzim, Damai itu serem banget mau lompat. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih anak-anak zaman sekarang tuh nggak punya pikiran apa ya? Nggak tahu nyawa itu berharga. Mas, turun mas! Saya nggak bisa hidup tanpa Nadila. Buat apa saya hidup kalau cinta saya ditolak? Lebih baik saya... Deo! Kamu ngapain sih di atas itu? Aku nggak suka ya kalau kamu ngelakuin hal konyol kayak gitu. Nadila, tunggu! Kalian semua pada ngapain sih nolongin saya? Tapi yang penting kamu gak apa-apa kan, Mas? Enggak. Cuma pinggang saya doang yang kecetit. Alhamdulillah. Saya berharap Mas jangan pernah melakukan tindakan seperti ini lagi, Mas. Mulai sekarang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, nyawa tuh jangan disia-siain, Mas. Mas, tolong dibantu, Mas. Duduk sini. Pelan. Gimana, masih sakit pinggangnya? Masih, Mas Adam. Ya udah Mas, kalau gitu kita bawa ke dokter ya. Biar dicek, takutnya kenapa-kenapa loh. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau dibawa ke rumah sakit. Biarin aja. Saya ngerasain sakit. Biar cepat. Astagfirullahaladzim. Deo, kamu nggak boleh ngomong sembarangan. Semua orang pasti mati. Kamu nggak perlu mempercepatnya. Karena kematian akan datang sendiri. Kalian itu nggak ngerti. Saya ini orang yang selalu gagal. Udah gagal kuliah. Ngelamar kerja ditolak mulu. Bayar kontrakan nunggak. Ditagih utang sama tukang warung. Dan yang paling menyakitkan lagi, Mas. Cinta saya ditolak sama Nadila. Itu bener-bener sakit, Mas. Santai aja kali, masih banyak ikan di laut. Mas. Saya nggak bisa jauh dari Nadila. Nadila itu teman deket aku waktu kecil. Duh, kok nggak bisa-bisa sih? Aduh, sakit. Deo. Kamu nggak apa-apa kan? Dia teman saya dari kecil. Kita sering main bareng. Bagi duit? Nggak ada, aku nggak ada uang. Ini apaan? Bohong nih. Jangan pukul saya. Pergi kamu dari sini, anak nakal. Sampai akhirnya aku nembak dia kemarin. Nyatain perasaan yang aku pendam selama ini sama dia. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Deo, kamu tuh salah sangka. Selama ini aku cuma nganggap kamu sahabat, kok nggak lebih? Tapi Nat, aku kan... Sejak saat itu, saya benar-benar patah hati. Karena saya nggak punya siapa-siapa lagi selain dia. Cewek yang saya cintai. Itu menolak cinta saya. Oh, jadi Nadila itu cinta pertama kamu? Bukan cuma cinta pertama saya, tapi juga cinta terakhir saya. Dia itu cinta sejati saya. Makanya pas dia nolak saya udah gak semangat hidup lagi. Apa yang kamu lakukan itu gak benar, Deo. Lain kali, kamu berpikir dulu, baru bertindak. Kamu harus tahu. Itu dosa. Masih banyak orang di luar sana yang lebih menderita daripada kita, Deo. Masih banyak orang yang kelaparan. Orang yang sakit gak sembuh-sembuh. Tapi masih mau berjuang untuk bertahan hidup. Kita harus bersyukur. Kita dikasih kesehatan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perasaan gak bakal bisa berubah, Mas.
Mas Adam kalau udah cinta sama seseorang, pasti gak bakal mau kehilangan, kan? Buset, banyak juga duit lo. Iya, alhamdulillah bang. Hari ini kita dapat tarikan lumayan banyak. Tuh, lihat Bugul. Alhamdulillah bang, walaupun 3 lembar juga saya emang 60.000. Makal di mana? Depan komplek. Oh, komplek mana? Kasih tau gue dong. Dekat bubaran pabrik ya? Nah, itu. Bener bang. Toprak dong. Toprak. Aduh. Jum seneng banget romannya. Ayang Beb, Jum kenapa? Ini dah. Deket. Aduh. Aduh. Ayo Ayang Beb. Aduh. Kira-kira dong geser, orang sampai nyusup begini. Ayang Jum lagi nangis, bersedih hati. Kita harus menghiburnya. Jum, kenapa Jum? Bang, bang. Jum kalau sedih dia cakap pun bukan main. Apa yang gak sedih, temennya nangis ya? Orang lagi sedih juga lo. Masih aja bercandain. Jum tuh lagi sedih. Hah? Sedihnya apa? Ungkapkan. Dari pagi sampai malam Jum nggak laku-laku lo tuben. Jum udah keliling-keliling, PKG ini kesemutan, kerumut-kerumut lubang daus. Tapi nggak ada yang beli jamunya Jum. Kasian juga ya. Gini-gini, Jum. Gini, Jum gak usah sedih. Iya. Kan ada beliau-beliau. Maksudnya? Maksudnya gimana sih Bang Daus? Jadi begini Jom, ini kebetulan ini baru dapat rezeki banyak banget. Ya. Jom jamunya bakal borong sama ini berdua. Hah? Beneran? Iya. Bener, bener Bang Daus. Bagul, malu dong. Masa kekasih idaman hati dalam keadaan susah lu kagak nolongin beli jamunya banget. Bang, kalau saya borong, Jom suka sama saya ntar. Lah, lihat dong dari tatapannya. Cakep. Buat abang. Oke. Okay. Ini juga. Makasih ya bang. Idenya cemerlang juga. Ya. Oh, katanya beli jamunya Jum. Kok ngasih duitnya ke Bang Daus sih? Itu hadiah. Iya, karena udah ini ngasih solusi. Saya borong semuanya buat Neng Jum tersayang. Semuanya. Gak bisa gitu dong. Bang Emil aja nih. Bang Emil borong semuanya. Iya kan? Semuanya nih. Iya. Habis dong sekarang. Iya, tenang. Yang penting Neng Jum Intan senang. Jum seneng banget. Iya. Masukin. Nadila, kalau kamu dilihat video ini, berarti aku udah meninggal. Aku terlalu sayang sama kamu. Sampai aku gak sanggup hidup tanpa kamu. Selamat tinggal cinta sejati aku. Maafin aku Nadila. Kalau aku gak bisa sama kamu, buat apa aku hidup? Selamat tinggal. Mbak. Mbak. Mbak, buka pintunya, Mbak. Gue pengen bunuh diri, kenapa jadi dia mati? Gawat nih, gawat. Gue tolongin gak ya? Gak, gue harus kabur.